Oke, kita live lagi untuk scrim PMPL ya. Bentar, gua atur bentar ini. Sini. Oke. Untuk roomnya udah gua buat ya, teman-teman ya. Ntar ya. Suffocating, I'm waiting and always hesitating. Oh. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Oke, untuk scrimnya ntar gue masuk dulu. Untuk ID dan passwordnya itu 1 4 6 1 3 5. Karya untuk ID-nya tahu ID-nya MPL. Ayo, let's go. Kita masuk di scrim untuk malam hari ini. Kalau bisa satu tim, teman-teman ya. Ntar gua bantu share dulu. Bantu juga share ke teman-temannya yang lain yang juga ikut PMPL kita adakan scrim untuk malam hari ini. Jadi bebas ya. Satu tim, usahakan satu tim tuh.
Usahakan satu tim. Biar seru, usahakan satu tim, teman-teman. Gak ada sertifikat atau apapun, kita cuman buat seru-seruan juga di tata-tata. Yuk, let's go, masuk. Squee. Baru sekitar 7 nih, udah 7 player nih. Let's go. Ini bagusnya tim-tim yang sudah confirm sih, yang sudah masuk di tim PMPL ya, biar seru juga teman-teman. Gua pun juga belum tahu ya untuk sistem apa. Gua pun juga belum tahu ya untuk PMPL itu. Untuk PMPL itu apakah semuanya itu nggak auto lagi, dalam artian ngeloot dan lain-lain itu udah nggak auto lagi? Atau masih kayak kemarin ya, kalau nggak salah kemarin itu untuk lootingannya juga auto ya, masih auto. Oke, udah lumayan banyak player, udah lumayan banyak tim yang join. Go, yang belum join, yang belum masuk, yuk ramaikan. Ntar gua buka Discord. Baru sekitar 17 player nih yang join. Yuk, diajak teman-temannya, diajak kawan-kawannya buat join untuk malam hari ini. Oke, baru sekitar 17 player yang join. Bantu di share juga teman-teman, bantu share juga. Usahakan satu tim ya, ini dari Matic, satu tim dari Geeks kayaknya. Ya bagusnya sih satu tim ya. Udah 19 player, 18 player lagi.
Sudah sekitar 21 player yang join ya. Sekitar 21 player nih yang join nih. Mana nih yang lain nih? Mana nih yang lain nih? Let's go, let's go, let's go. Kita barbarin guys ya. Bantu share juga. Gue juga share juga. Oke, udah 28 player, let's go, let's go, ramaikan. Jangan yang lemah-lemah ya, jangan yang lemah-lemah, yang keras-keras. Jangan lemah-lemah, ya kan, ya keras-keras, ayo ajak ke sini, yang keras-keras mana sini, ajak masuk. Jangan yang lemah-lemah, aduh, kalau lemah-lemah nggak seru, lemah-lemah nggak seru. Kalau nggak, yang lemah-lemah nggak seru, ya let's play. Dah 31 player. Ya mungkin berapa tim nih kira-kira nih? Mungkin sekitar 70 mungkin ya. Untuk di game yang pertama mungkin sekitar 70 player kita gas ya. Gua harap sih dari 70 player itu hampir setengahnya satu tim ya, gue harap ya. Supaya biar kalian juga bisa latihan sama-sama, juga biar kalian juga bisa prepare buat ke PMPL nanti. Walaupun bukan scrim official tapi ya nggak apa-apa lah ya buat latihan kalian. Ini pun juga pakai advanced rooms teman-teman ya. Udah 37 player, 39 player yang join. Oke, let's go. Udah 40 nih. Jangan lama-lama masuknya, jangan lama-lama masuknya. Yo, let's go yang ikut PMPL, let's go. Kita ramaikan screen PMPL malam hari ini. Yo, let's go. Langsung ke channel saya pastinya. Yo, let's go yang ikut PMPL, yo ramaikan. Kita latihan bareng di screen malam hari ini ya. Langsung ke channel. Sudah sekitar 53 player. Oke. Okay. Let's go ya. Ikut PMPL ya ramaikan. Kita latihan bareng, latihan bareng. Yo, let's go yang lagi ikut PMPL atau prepare PMPL, yuk. Kita scrim bareng.
Aduh, tipe-tipe-tipe. Datang gue aja. Jadi kalau kalian ngukur dari kill death sekarang, wah agak sulit karena mirror wall, kalian tahu apa sih nyebutnya gimana sih? Pokoknya kayak gitu ya. Jadi untuk sekarang kill death sekarang banyak yang tinggi-tinggi sih menurut gua. Slot 18 chicken, Bang. Let's go. Harus nih. Slot 18 chicken. Oke, VGA 64 player, yuk. 80 sih harusnya bisa sih. Baru 65 player ya. Abis ini ada lagi ya teman-teman. Jadi yang mau masuk di Discord ada sih. Gue taruh di Discord ya untuk grupnya. Kalau kalian ingin join, kalian ingin join scrimnya di Discord ada buat grupnya. Jadi kalian tinggal masuk di Discord ya. Kalau misalkan kalian udah terkonfirmasi sebagai player yang bakal bermain di PMPL, harusnya di Discord ada ya. Oh, udah lumayan banyak tuh yang masuk di grup itu, gua share di grup ya ini. Sudah sekitar 72 player, 73 player. Let's go, mambar. Nih, udah berapa nih? 78 nih. Udah 78 player nih. 79, 80 kita gas ya. Oke, udah 80 maksud gue. Udah 83 player nih. Gas apa enggak nih? Gas lah ya. 83. Gue sih harapannya timnya keras-keras nih. Gue sih ngarepnya timnya keras-keras nih, teman-teman. Kalau enggak keras ya minggir dulu lah ya. Aduh, oke, gue liat nih. Oke, udah mulai full satu squad. Ada yang out lagi. Terdelaynya sekitar 3 menit, 2 menit.
Kenapa gue nggak kasih banyak delay? Karena nanti takutnya kalian nontonnya agak boring juga, ya nggak kan? Oke, kita gaskan aja ya. Udah 82 nih, gaskan untuk di game match yang pertama, kita gaskan aja dulu ya. Oke, kita gas. Untuk di game yang pertama kita udah gaspol. Yap. Welcome teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau misalkan ya request slot, mohon maaf gak bisa saya respon karena gak bisa gue respon karena ini live-nya agak delay. Jadi kalau misalkan yang request itu agak lama, mungkin gak bakal bisa gue ini. Untuk map-nya bentar. Ini warnanya kayak gini. Suara musiknya bang. Oke, suara musiknya udah gue matiin. Oke, teman-teman semuanya, let's go. Kita bakal melihat pertarungan kali ini untuk di game yang pertama, Scream PMPL ya. Ya. Scream PMPL. Kedengarnya agak-agak berat gitu ya kan, padahal sebenarnya Scream-nya Scream abal-abal ini, Scream abal-abal ini. Tapi enggak apa-apa lah ya buat kalian yang lagi gabut atau mungkin ingin latihan. Oke, monggo, let's go. Masuk ke sini. Untuk grupnya juga ada, gua share di grup Discord. Jadi kalau misalkan kalian ingin join, let's go. Langsung masuk aja. Oke, kita lihat kali ini untuk pergerakan dari beberapa tim juga udah mulai cukup baik. Ada Kang Roasting, cuman sendiri nih, alone, jomblo, jomblo menas nih kayaknya. Untuk arah pesawat juga tadi, sebentar gue lihat. Untuk arah pesawat kali ini juga lumayan baik ya, mengambil area kanan. Tapi pergerakan tim-tim yang berada di daerah Goroka harusnya juga nggak terlalu enak. Karena mereka mengambil area sisi yang cukup jauh. Dan pergerakan mereka harusnya juga cukup banyak energi buat sampai ke sana. Oke, sudah mulai terjadi fight di sana. Ada Hey Hyena ya, ada Hyena yang sudah mulai mendapatkan satu player di sana dengan satu buah Thompson-nya. Nih kalau misalkan view-nya container kayak gini, Novo atau enggak Gergopol ya, di Novo ya ternyata ya. Ada satu tim juga dari tim nomor 24 yang juga sama komit di daerah Novo Repnoye. Yaps. Nah, ya kalian bisa lihat double V-nya bisa nggak sih? Harusnya bisa sih. Ini gue hilangin bentar. Nah, terus ini biar kalian juga bisa lihat double V-nya, teman-teman. V-nya. Nah, Novo Repnoye. Waduh, udah baku hantam mereka ya. Ini ada dua tim yang turun di daerah Novo Repnoye, dan ada tim nomor 24 dan ada tim nomor 9 juga yang sama-sama turun di daerah Novo Repnoye. Tapi kita lihat kali ini pergerakan mereka juga masih ada, habis ini masih ada fair. Habis ini ikut lagi.
Terlihat dari tim nomor 8 yang sepertinya juga cukup baik. Permainan mereka juga masih sabar banget. Untuk lootingannya, lootingannya kali 2 ya teman-teman ya. Gua nggak tahu persis untuk sistem sekarang apakah benar kali 2 atau enggak. Terus juga untuk apa namanya, sistem yang lain itu contoh mungkin loot, apa namanya, auto lootnya, MSS nya dan lain-lain gue kurang tahu, tapi MSS gue opin dulu ya untuk malam ini, gue off-kan dulu ya, off-off-off-kan belum ke upload. PMPL ya, orang Indo ya kan, PMPL bukan VMVL. Waduh. Oke, dan kita lihat kali ini dari tim nomor 24. Ini Pak. The player harus ter takedown bahkan kali ini, dan karma para tubuh anak kita ngecasternya santai aja ya. Nanti kalau misalkan terlalu serius, udah baru 2 match udah tumbang gua. Energi drink juga udah mulai coba untuk digunakan, tapi di sisi yang berbeda kayaknya Nova Revenue juga masih padat banget nih. Masih ada sekitar 3 tim yang turun di daerah ini. Oke, kita lihat dari RRQ Kings berada di daerah satu buah rooftop dan masih bakal coba untuk memantau pergerakan kali ini ya. Pergerakan apa itu? Matic, waduh ini bagus nih, satu tim mereka nih, satu tim full yang bermain di match yang pertama. The Chance berupaya untuk nge-revive satu player, dan ada Zeus, waduh ini kayaknya orang solo yang ikut di tim mereka nih Apex nih, karena nggak ditemenin mereka ya kan, dianya nggak ditemenin nih, makanya nih kayaknya ini nih, pengganggu slot ini ya. Monggo, let's go, kita lihat dari tim Matic. Santai, masih bersabar di daerah school dan membagi angle mereka ke arah tim nomor 4 di sana, dan sudah mulai memantau ada tembakan. Oke. Ada tembakan balasan juga dari Matic Chance yang hampir mendapatkan satu player tadi. Pick-nya lumayan cepat juga dari Zai. Ya, berbagi tempat di daerah school ya. Tapi kita lihat di sisi yang berbeda ada tim TSN yang turun di daerah Rozok dan sudah mulai mencari view yang cukup terbuka kali ini dari Fair Frowning Shoot, harusnya bakalan coba untuk dilakukan oleh Fair. Let's go, habis ini masih ada ya, habis ini masih ada, jadi teman-teman yang mau ikut yuk, let's go, kita seru-seruan ya, mohon maaf ya kan. Keras-keras masuk yuk, yang keras-keras masuk yuk. Habis ini harus yang keras-keras, kalau nggak keras gua kick. Ngeceknya satu-satu itu, gimana ceritanya tuh. Ntar gua cek live streamingnya nih, aman apa enggak. Waduh, di daerah Novo kayaknya masih fight ini. Di daerah Novo masih fight, teman-teman. Ada fight yang terjadi di daerah Novo di sana dan udah mulai hancur-hancuran sepertinya. Bagus sekali, dan kita lihat dari stress. Bentar ya, gue cek ininya. Live streaming-nya. Oh, ada aman ya. Aman guys, aman pak. Oke, dan ini fight yang terjadi di daerah Novo Revnoye. Esras Haiku masih bakal coba untuk berjaga, berada di sisi yang berbeda kali ini dan sudah mencoba untuk memantau dan cukup kekurung sebenarnya posisi dari tim nomor 9. Tapi ya, kita lihat lagi dari segi jumlah ya, katanya dari nomor 9 sangat sangat diuntungkan. Tapi lihat dari area belakang, ada upaya tembakan yang dilakukan oleh tim nomor 8 dan bahkan last man standingnya yaitu Haiku harus mundur terlebih dahulu karena memang dari
satu player mereka atau satu player dia juga sudah mulai tertakedown kembali di sisi area yang berbeda. Dan harusnya sih bakal dicari. Harusnya bakal dikejar kali ini. Last Man Standing dari tim nomor 24, bahkan Blue Zone sendiri ataupun Circle juga sudah mulai menutup. Way positioningnya juga agak-agak jauh ya dari area Circle yang pertama kita pada match yang pertama kali ini, juga posisinya cukup jauh lah antara kedua tim kali ini. Dan kita lihat dari tim nomor 24 coba untuk memberikan atau healing menggunakan satu bandage kali ini, Bendage. Dan Karma, waduh, Karma auto meninggoy udah. Ini caster yang selalu ditunggu kalau live. Iya kah? Selalu ditunggu kah? Kita lihat di sana. Oke, sudah mulai melanjutkan lootingan. Dan kita lihat kali ini dari Haiku. Waduh, Oxy mendapatkan satu player juga, lengkap dengan top player mereka sepertinya bermain di game yang pertama. So, let's go, kita melihat dari Oxy terlebih dahulu nih. Ada Snivy. Gue punya temen juga namanya Oxy ya. Kayaknya bukan tim mereka nih. Oh, udah ganti. Nickname-nya udah ganti Exi ya. Waduh, GG. Ini nih tim yang kayak gini yang gua mau tuh. Nanti abis ini tim kayak gini ya yang masuk ya. Jangan yang tim sukanya ngendok, yang sukanya santuy ya kan. Yang cari kesempatan dalam keluasan ya jangan nih. Gue maunya yang kayak gini, yang barbar terus-terusan, yang hancur-hancuran itu. Jar orang Banjar itu apa ya? Tumbuk aja lah, gas aja lah. Oke, dan kita lagi dengan TNT Aegox. Masih banget coba untuk bertahan, agak sedikit render ya teman-teman ya. Maklum ya kan, PC-nya PC kentang. Ada Aegox juga kali ini mudah melakukan coba untuk memegang satu babisennya. Tapi Love You juga sudah mulai coba ditembakkan di sana, pintunya juga sudah mulai hancur. Dan tanpa pintu kali ini, waduh, ini kalau tanpa pintu mau perang ini susah juga. Ini kalau misalkan ada game yang gak ada pintu ini susah nih, kalau misalkan gak ada pintunya ya. Jadi harus pakai pintu biar nggak kena granat. Kalau nggak ada pintunya nanti susah, teman-temannya harus pakai pintu biar kalau dilempar bom ya kan, nggak mudah mati, nggak mudah meninggoy dia, nggak mudah knock. Kalau kayak gini susah juga ya. Waduh, bahkan dipinis dong satu player juga di sana sudah terlihat. Terjadi dan sudah dipulangkan. Karu lebih kembali kali ini dari tim. Satu tim di daerah Pochinki, tim nomor 2 sepertinya ya, lengkap dengan 4 player mereka juga. Wox juga masih stay kalian berbagi lootingan. Ada satu player yang berbeda nickname ya, apakah beda tim atau bagaimana gue juga kurang tahu ya. Habis ini kita gaspol lagi ya. Habis ini masih ada kok, santai. Kita apa ya, sebisanya semampunya. Oh tuh, semampunya kita, semampunya ini kok nyangkut ini ya. 1 player, 4 player juga. Oh beda view. Gua buka view yang satu ya. Ada Super Vettel yang sudah mulai memantau juga, yang sudah mulai coba untuk looting kembali hasil jerih payah mereka di daerah Pochinki. Abis ini kita gaskan lagi ya teman-teman. Abis ini kita main di apa nih, gue kasih voting dulu kayaknya. Abis ini map apa? Ini map apa? Miramar, Candy, apa? Sunhawk. Manggo. Oke, terus kita pantau juga kali ini dari tim nomor 25 yang sepertinya sudah mulai coba untuk ngepron lagi di daerah hospital kali ini. Hospital yang diamankan oleh tim nomor 25 dan bahkan dari tim TSM. Ya, TSM ini adalah tim yang cukup kuat sih. Cukup terkenal juga nih dari tim TSM ya. Bahkan 2 poin elimination yang sudah diamankan oleh tim mereka. Sedikit mencoba untuk bermain dengan santai. Ini baru circle yang kedua tapi udah sisa 14 tim loh, luar biasa. Ini emang game terbarbar sih harusnya untuk game yang pertama ini. Ini masih semangat banget sih ya. Mungkin karena nggak ada sertifikatnya nih, mungkin bisa saja ya.
Gak ada sertifikatnya. Kalau misalkan ada sertifikatnya, kayaknya mereka bakal bermain lebih santai, lebih sabar lagi. Kayaknya. Tapi namanya juga scrim ya kan. Gak ada hadiah, gak ada apapun ya. Pokoknya mereka hajar-hajar aja lah ya. Oke, dan bahkan kita lihat dari tim nomor 17 juga yang bermain dengan sabar kali ini. Ini si Rar. Sudah mulai memantau dengan satu buah M4 kali 4-nya. Ya, abis ini kita main di map apa, teman-teman? Abis ini kita main di map apa nih? Miramar, wih, Miramar 100% loh, GG emang. Oke, dan bakal kita lihat kali ini dari VDC KZ88 sudah mencoba untuk melakukan rotasi terlebih dahulu mengamankan area circle. Circle kali ini mengarah ke area mana nih? Circle-nya mengambil area kiri dan ya quarry. Jadi tempat terakhir untuk semua tim fight di daerah Kuari ya. Dan bahkan kita lihat kali ini dari tim nomor 17 kembali naik ke area bagi ataupun vehicle yang dia punya untuk melanjutkan rotasi ke arah circle lututnya Kuari pun menjadi titik terakhir yang bakalan ya bakalan jadi pertumpahan darah. Ini masih ada sekitar 13 tim dan lumayan banyak player, masih ada sekitar 37 player. Kalau menurut gue ini masih lumayan banyak ya kalau sekelas scrim-scrim kayak gini ya. Ya paling nggak kalian bisa belajar rotasi tim kalian gimana. Kalau misalkan circle kayak gini kalian bisa rotasi kemana. Ya bisa gua bilang paling nggak kalian pemetaan lah ya. Dan bisa juga sebagai pemanasan tim kalian. Karena kalau di sini saja kalian nggak bisa maksimal. Apalagi dengan nanti PMPL yang sebenarnya ya nggak. Kalau di sini aja kalian bermain dengan kroco yang sembarangan ya. Gimana nanti ya nggak. Waduh, GG lo Geek Fam yang juara satu ya. Bisa aja. Oke, kalian bisa lihat di sana kembali pergerakan ataupun bouncing circle berikutnya mengarah kembali ke arah quarry dan benar sekali. Quarry bakal menjadi titik terakhir seperti yang gue bilang tadi ya untuk di game yang pertama kita pada malam hari ini. Dan habis ini kita bakal bermain di map Miramar. Ini udah lumayan banyak yang vote. Wow, 67%. Ntar gue lihat. Di Miramar sekitar 67% ya. Dan Sunfog 33%. Masih banyak Miramar. Oke. Berarti habis ini kita Miramar ya. Oke, dan Gembot di sana mendapatkan satu player kembali. Where are you, Gembot? Gembot dari namanya aja udah sangar ini. Mantap dengan satu buah DP-nya. Ke arah Hegron ada tim Oxy yang juga sudah mulai nge-lock posisi yang dimiliki oleh tim nomor 9 yang berada di Battle Lowground kali ini. Tapi sayangnya Oxy sendiri tertapping juga dari area yang cukup jauh. Mendapatkan beberapa damage karena memang waduh TSM pun kayaknya juga ingin join ya. Tadi ada suara-suara vehicle yang terdengar. Oh bukan, kills yang justru cabut. Itu masih bisa di revive pak. Itu temennya kayaknya nggak bakal langsung majuin. Majuin makanya ya. Satu player kills tadi langsung memilih untuk cabut. Ini nih yang kayak gini seru juga dia nih. Dia barbar tapi ketika memang tidak memungkinkan untuk fight dia cabut. Karena memang kalau memaksakan sendiri nanti justru tim mereka tusun gak mendapatkan performa yang cukup baik di game kali ini. Tar. Buat sebentar. Ah, terlalu cerah. Mata gue sakit juga. Oke, untuk mapnya kita matikan lagi.
Kita lihat kali ini dari tim OXL yang berhasil langsung tanding tadi, bahkan dari VDC sendiri juga sudah mulai melihat pergerakan tersebut. Ada upaya tembakan ke arah bagi yang dia miliki kali ini, dan RAR dengan M4-nya baik sudah melakukan pergerakan dari OXL yang berhasil upaya tembakan pun. Waduh, enak banget nih, enak banget di bosku. View-nya pastinya bakal terbuka banget ya, karena memang RAR kali ini juga punya area yang cukup center di daerah circle kali ini. Tatar, gue lihat circle-nya lagi nih. Oh, enggak. Ternyata dari ngambil area center circle, tapi kita lihat kembali dari Matic. Tankcaster-nya santai ya, teman-teman ya. Gak usah terlalu barbar. Nanti gue cuman bisa 2-3 match nanti kalau misalnya terlalu barbar ya, enggak. Jadi kita santai, enjoy, kalem. Biar kalian juga mainnya juga lama, nanti habis ini juga ada lagi, habis ini ada lagi. Jadi intensitas banyaknya kalian bermain itu lebih banyak. Oke, Pailing kali ini sudah mencoba untuk melakukan satu player. Ada ini yang sudah mencoba untuk clutch dan masuk dan mengganggu pergerakan dari 3G Super New. Dan membagi angle dari area belakang pun juga Super New kali ini juga sudah mencoba untuk melihat pergerakannya di sana. Belum ada upaya open fire dilakukan, tapi sayangnya kali ini UMP-nya sudah mulai digunakan. Dan ternyata tadi ada smoke ya. Pantesan gak terlihat smoke-nya lagi-lagi kali ini sudah mencoba untuk di pop up dan sudah mulai dilemparkan kembali dari Super Renew. Masih bertahan dan masih bersabar banget. Banyak banget smoke yang sudah mulai dilemparkan oleh Super Renew. Dia juga masih mencoba untuk nge-front di sana, menunggu kesempatan kali ini, menunggu momentum yang cukup baik agar dia bisa nge-clutch satu tim, yaitu dari tim nomor 9. Yap. Dan sementara dari tim nomor 9, tadi Foxy ya, dia yang mencoba untuk ngeplank, tapi sayangnya justru plank yang dia punya tadi, yang dia lakukan, ter-takedown juga ternyata dari super-super yang lain ya. Ini banyak banget sih nama super-super ini. SMPR pun juga sudah mulai berhasil mendapatkan satu player di sana, bahkan ada trading yang terjadi ke RTSN dan juga Not. Ada finishing point juga yang langsung dilakukan oleh tim TSN, tapi sayangnya kembali dua player, bahkan kayaknya angle yang dimiliki tim TSN kali ini cukup ke sandwich karena memang ada satu tim juga yang berada di daerah belakang, yaitu dari tim MVL AB yang pelan-pelan sudah mencoba untuk naik ke area atas juga, walaupun sebenarnya kalau di daerah kanan itu belum masuk area circle, sehingga kalau misalkan dia coba untuk lawan pun itu nggak terlalu worth menurut gua. Oke, dan sementara kita lihat kali ini dari MVL AB memantau dengan satu buah scar L-nya di sana di daerah depan, dan bahkan kali ini di sebelah kiri pun ada tembakan yang dilancarkan ke arah tim nomor 25 yang melakukan pergerakan merangsek masuk ke area circle, dan bahkan ada smoke. Kali ini ada smoke banget, berarti ada beberapa player juga yang berada di daerah dalam, dan sementara informasinya harusnya juga sudah mulai masuk ke arah Riskate melanjutkan rotasi. Nggak mau terlalu buru-buru untuk langsung turun dan langsung fight dengan tim tersebut. TSN pun kembali selamat, kembali lengkap dengan 3 player. Baik dari biasanya gue lihat ya, sebenarnya dari awal mereka walaupun terpick off satu player mereka satu persatu, tapi mereka masih bisa nge-revive, mereka masih bisa mencoba untuk kembali lengkap dengan player squad mereka, tiga player maksud gue. Dan sebentar kembali kita lihat dari VDC kali ini, Uka sudah mulai spade, terlihat Riggs yang tersisa last man standing tadi langsung dipulangkan ke arah lobby kembali kali ini. 8 tim, good game untuk semua tim pastinya, bermain dengan sangat-sangat rapi. Menurut gue ya. Berarti ya, abis ini pick Miramar ya. Teman-temannya. Bahkan kali ini dari Predator 4444 juga bisa melakukan tempingan banjir menggunakan satu buah DP-nya, dan ada tembakan kembali juga yang dilakukan oleh TGO RAR kali ini. Terlihat dari area luar blue zone langsung dikonfirm menjadi satu buah point kill kembali, 6 point elimination yang sudah berhasil diamankan oleh tim nomor 18. Masih coba untuk mencari view ke arah tim-tim yang berbeda kali, dan tim PDC mereka masih lengkap dengan 4 player, walaupun ada UK yang ter-takedown di sana masih bisa untuk di-revive kembali. Karena memang posisi dari tim-tim yang lain juga masih cukup jauh ya. Sehingga itu membuat tim mereka masih bisa untuk saling reset, saling heal, dan
paling nggak bisa kembali untuk war dengan tim-tim yang coba untuk masuk ke area yang mereka miliki. Slayer, abis ini kita main lagi teman-teman. Abis ini kita open lagi di grupnya, ada ya, gua share di grup Discord PMPL. Jadi kalau kalian tanya, bang, itu di mana sih sebenarnya untuk share screennya? Itu ada ya di grup PMPL gua share. Oke, kembali dilihat dari tim PDC. Waduh, PDC udah mulai marah mereka. Mereka bermain pelan-pelan tadi di game ataupun di early game. Tapi sangat sangar di late game sepertinya dari tim PDC. CRR pun kembali mendapatkan satu player di sisi yang berbeda. Bahkan 4 tim yang tersisa kali ini masih full squad. Kita lihat dari VDC, tapi dari Matic Gearfly yang bakalan nge-prone terlebih dahulu. Ada lemparan satu buah net juga yang dilancarkan ke arah dia. Kali ini banyak banget smoke yang sudah mulai di pop up, yang sudah mulai dilemparkan untuk menutup angle dari beberapa tim yang berbeda. PSN pelan-pelan coba untuk naik di daerah atas. Fair harusnya sudah mendapatkan informasi yang cukup baik. Tapi justru dia coba untuk mengambil area kanan karena dia ingin melanjutkan lootingan sepertinya dari Fair. Waduh, 10 point elimination luar biasa dari tim TSN. Walaupun dengan hanya 3 player, tapi mereka membuktikan kualitas permainan mereka juga cukup baik ya. Dengan kurang player, mereka masih bisa survive sampai di hashtag yang keempat. Waduh, ini patut diacungi jempol nih dari tim TSM. Tapi sayangnya satu player harus terculik. Sisa dua player masih aktif. Matic, aduh, ini tinggal kesempatan nih, sama nih. Kira Slayer juga sama. Ngepron. Tapi dia bisa mencari nih. Oke, terlihat di sana Alray sudah mulai memberikan beberapa tembakan dari kakinya, mencoba untuk dicari. Kali ini Alray masih bertahan dengan cukup baik. Waduh, bentar kita lihat dari satu. Regroupin posisinya kembali dari VDC. Lemparan smoke sudah mulai coba untuk dipopak kembali turun ke area bawah, dan terlihat satu player, tapi ada net yang cukup baik. Dan di daerah smoke tidak terlihat di sana, tapi cukup cepat tadi pick yang dilakukan oleh VDC untuk nge-backup satu player mereka yang terknockdown kali ini. Namun lihat Matic mendapatkan posisinya cukup enak, dan bahkan kali ini rata sudah Matic. Walaupun dengan hanya satu player, tapi justru bisa menjadi malapetaka tadi untuk tim PDC dan tersisa TSN dan juga Matic kali ini. Ya, kalau dari segi jumlah pastinya kita bisa tahu dari tim TSN yang harusnya bisa mendapatkan WWCD ya. Bahkan kita lihat kali ini planking sudah mulai dilakukan oleh Yat. Bagus sekali, Fair pun juga memberikan beberapa tembakan di sana pelan-pelan. Tapi Matic, waduh, luar biasa Matic, tidak bisa menahan ukuran dari area atas. Dan winner-winner chicken dinner untuk tim TSN. Luar biasa TSN loh, walau hanya 3 player tapi bisa dapat banyak player nih. Berapa nih, 5, banyak point kill juga. Itu yang nonton live itu suaranya tuh. 7-11 point elimination nih yang berhasil diamankan oleh tim TNS. Waduh, TSN maksud saya, sorry. Matic 7 poin, VDC 8. Luar biasa. Oke, nice. Untuk semua tim yang bermain di game yang pertama, so let's go. Kita bakal jumpa lagi. Kita bakal masuk di game berikutnya, di game yang kedua nanti di Miramar ya. Tadi votingnya banyak Miramar ya. Oke, kita open di Miramar ya, teman-teman ya. Oke, Miramar 67%. Kita open lagi di gua harap sih mainnya serius ya, jangan ini.
anyone to get off their darkest ground. The gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Di Tagas Pol di Miramar. Gua matiin lagi, layar gua dimatiin. Oke, let's go. Gaspol. Yep. Gas di Miramar ya. When you want to get off the darkest ground. The gravity pulls you straight down. Yeah. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. Pokoknya sama ya. Mati. Aku ganti. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Yo, let's go. We'll go through the wastelands, through the highways. Melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And
roomnya. Besar-besar dunia. Kalau bisa satu tim sih ya teman-teman ya. Jangan bermain dengan random. Understand? Jangan bermain dengan random ya. Go, udah 31. Udah 31. Cepetan, ini yang pro nih, jangan yang cubu-cubu lah masuk, jangan GG-GG lah ya. Tuh males udah kalau misalkan gak GG itu males. Yang GG, masuknya yang GG, jangan yang noob-noob. Nah, jangan noob sana, aduh. Nah, let's go, masuk Pak Eko. Ntar ini settingannya bener gak sih? Ini gua lupa lagi. Video information ini disable apa? Data. Ya bener sih. Yo, let's go. Langsung di-share ke teman-teman yang lain juga. Aduh, capek banget nih duduk di sini nih. Aduh, ini harus ada kursi gaming sih, ini harus ada sih ya. Aduh. Gak ada yang mau kasih kursi gaming, ngirim kursi gaming apa? Yo, let's go! Oh, chat netizennya gak ada ya? Chat netizen? Dirinya... Ya, let's go, satu tim lah ya. Jangan random, teman-teman. Walaupun nickname kalian random ya enggak apa-apa, monggo. Tapi harusnya satu tim. Ntar gua ambil minum ya.
Kalau dapur kasih tahu. Udah 65 player nih. Ada siapa aja? Ada dari GC, ada Kenyot, ada Super Petel nih, ada dari 3G, ada dari Tim Ambiar, waduh, dari TNS Bell, Tomnya Bellona, aku punya mu, Jang, cuma sendiri, CBR, Oke, 69 ada JB7. Matic masih ikut lagi, PSN, Foxy dan lain-lain ya. Go Miramar di bosku. Tadi gua mau ambil minum.
Gas. Stay strong datangnya. 75. Baru 75. Jangan lupa like juga teman-teman, subscribe juga dan follow Instagram saya. Instagram saya ada di Ono. Ini. Ya, ini ya. Ini Instagram saya. Bukan ini YouTube. Ini Instagram. Kalau mau sumbangan, mau nyumbang kemana ini? Di bawahnya. Ya. Mau donasi ya. Bang Harry Pride. Anjay. Let's go, kita gaskan kah? Udah 79 nih, udah 79 player, udah 78. Semoga aja ini barbar semua. Kalau bisa selesai circle 1, udah sisa 1 tim ini. Kalau bisa ya, kalau bisa. Udah 80 player, let's go. Abis ini map apa? Abis ini map apa, teman-teman? Oke, udah 84 player. Gas gak nih? Gas ya. 1, 2. Dua, tiga. Optimus Pride tuh katanya apa tuh? Optimus Pride ya. Optimus Prime apa Optimus Pride? Oke, let's go. Kita masuk di game yang kedua. Rim MPL abal-abal. Kalau kretek abal-abal ini screen MPL ada juga nih abal-abalnya nih ya. Oke, kita masuk di game yang kedua, teman-teman. Game yang kedua ini kita masuk di Miramar nih. Aduh, bahaya ini. Oh ternyata ini gue kebuka juga ya. Kalau misalkan gue buka web, ini kebuka juga nih. Terus ini juga ganti di sini aja ya.
Oke, habis ini map apa? Habis ini map apa? Yo. Oke, kita lihat dari tim nomor 3. Waduh, satu tim kayaknya udah mulai dapat layar juga tuh dari Bang Nal. Dapat player Oxy juga udah mulai fight. Bang Nal, kita lihat dulu Bang Nal. Oh, udah dipulangkan ke lobby juga. Sepertinya ada tim JB7 di daerah sekitar mereka. Dan bahkan dua player juga kali ini udah mulai diamankan. Ini enggak ada lagi ya kan. Langsung di clear nih. JB7 ada Madan, ada Lundu juga. Kayaknya turun di daerah HDP ya. Oxy juga turun di daerah tersebut. Ada sekitar 3 tim, 4 tim yang turun di daerah HDP. Tapi sisa 3 tim sekarang yang masih stay. Blitz spray sudah mulai dilakukan. Tapi sayangnya kita lihat dari dia sudah mulai coba untuk naik, tapi udah langsung ditungguin juga sepertinya. Dan Ils sedikit cukup jauh posisinya, tapi Snippy agak sedikit mencoba untuk mundur. Regrouping position lagi bakal coba untuk melakukan. Ils juga sebenarnya coba untuk naik. Let's go Ils, WMP dong dipegang oleh Ils. Ya memang kalau misalkan kita bicara senjata yang worth it kalau untuk jarak kayak gini, ya otomatis UMP sih pilihan ininya, karena dari segi fire speed juga UMP juga mantap juga teman-teman. Pantengin bewok bang, bang bewok itu yang mana? Slot berapa teman-teman? Kita sementara save JB7 barbar banget, sudah dapat 5 point kill mereka. Saya kali udah mencoba untuk naik maju, tapi Oxy juga mendapatkan trading. Dua juga berhasil diamankan di sana. Oxy sudah mencukup low HP bar yang ini terlihat dari segi atas. Perasaan kita kalau nggak salah tadi Oxy yang berhasil dapat kill UCD ya di game yang sebelumnya. Kali ini dari Oxy harus dipulangkan ke our lobby. Tusun sudah dari Oxy di game yang kedua kita di scrim pada malam hari ini. Buka ini. Let's go, let's go, let's go. Oke, BFD. BFD dapat satu player juga nih, bos. BFD, dah. Ada 2 point kill elimination yang diamankan oleh BFD. Kita masukin ini dulu. Oke, kita lihat dari BFD. Ah, udah ngantuk gue ya. Ada GHC SWAT juga yang dapatkan satu player sepertinya. Ini di daerah Impala ya, bener ya. Ya, daerah Impala. Ada dua tim yang turun di daerah tersebut. Ada dari tim PGX Aiden. Waduh, dari sisi belakang Aiden sudah mulai terlihat. Tapi sayangnya One dengan XP bar yang sangat-sangat kembali. Hayden juga mengatakan sebenarnya cukup memaksa sih kalau menurut gue tadi si Hayden, dia cukup memaksa untuk maju padahal sebenarnya dari segi akibar dia memang sangat tipis ya, bisa satu, mungkin satu ammo pun satu peluru dari tim berapa itu, tim satu ya, ya bisa sih dapatkan satu knockdown lagi. Sudah mulai maju kembali mendapatkan satu player untuk
dari tim nomor 22 dan bahkan dua player kali ini udah berhasil diamankan, tapi Dina berada di daerah yang cukup jauh dan gak bakal bisa nge-back up satu player dia yang sudah mulai tertakedown kembali. Let's go Dina, nyebrang, YOLO banget, pasti terlihat barbar sekali ini nyebrangnya ya. Masih ada nggak? Abis ini masih ada. Dapat layar juga dari Bang Nal. Dapat. Masih ada Bang Hen. Ini masih ada Bang. Matic. Tadi juga ikut sih Matic. Yuk teman-teman jangan lupa like dan juga subscribe juga pastinya. Dan follow Instagram saya di deskripsi ada. Wow, kali ini langsung ditabrak, satu player kembali berhasil diamankan, luar biasa proning langsung dilakukan. Ada Babang Matic, ada Babang Matic, ada Babang Gearfly. Waduh, udah 5 poin kill nih dapat nih. Emang GG nih dari tim-tim Matic, kayaknya emang GG banget ya. 5 poin yang ini lagi-lagi didapatkan oleh tim Matic. Tadi kalau nggak salah di game yang pertama juga tim Matic juga cukup barbar ya. OP TPN. Oke, kalau untuk kita lihat dari penyebaran tim juga masih cukup-cukup luas banget ya, dan tim-timnya pun nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu merapat. Ini kemungkinan besar bakalan cukup-cukup pasif sih game yang kedua kalinya, apalagi kita tahu Miramar yang notabene juga area yang juga cukup luas dan nggak terlalu banyak kompon ataupun area-area yang ada. Otomatis tim-tim pun juga pada saat rotasi kemungkinan besar untuk ketemu juga bakalan tipis ya. Kali beda dengan Sandhawk yang kecil banget dan juga banyak tempat hot drop ya kan. Di daerah Sandhawk otomatis tim-tim juga pastinya bakal merapat ke arah tersebut. Beda kalau Miramar, ini kalau Miramar dengan sejumlah 14 tim ini, waduh, ini bakal lama banget ini. Bagiman, let's go. Kita lihat dari tim 9 sudah mencoba untuk gaspol menggunakan satu buah bagi. Abis ini map apa? Vote lagi, yuk. Tantok. Jadi, di Angel. Ramar lagi. Dari tim slot 9 ada Bang Zan, ada Bang Joker, ada Bang Usu, dan juga ada Bang Jess nih. Lengkap dengan 4 player mereka. Stay di daerah perbukitan Miramar dekat-dekat Pekado. Dari tim Insomnia Bellona. Juga 4 player mereka juga sudah mencoba untuk melakukan rotasi. Ini ada satu gini. Ini ada satu celah bayi nih, ada satu celah bayi. Bang Jang. Cowok ini batangan ini ikut nih. Ada Leslie, Maximov, dan juga Lizzie. Oke. Sementara kita lihat dari slot 24 yang juga hanya dengan 2 player mereka juga bermain di game kali ini, dan kayaknya dengan 2 player yang bermain cukup sulit banget untuk tim mereka. Besar, kita lihat lagi circle-nya. Oh ya, nanti di tanggal 11 sampai dengan 15 kita ada event
RBJ offline turnamen, teman-teman. Gue yang caster di sana, jadi ramaikan bagi teman-teman yang daerah Batu Licin, daerah Batu Licin sekitarnya, Kota Baru, atau mungkin yang Tanah Bumbu, Banjarmasin mau ikut. Pressure-nya lumayan gede tuh, 10 juta. Enggak lumayan lagi, hanya dengan bermain game kalian udah bisa dapat uang segede sebanyak itu loh. Mana lagi ya? Sekarang kalau misalkan e-sport itu kalian GG enak banget loh. Turnamen-turnamen online banyak, event-event pemerintah banyak, yang bahkan hadiah presponnya itu yang sampai ratusan juta. Waduh, ini udah luar biasa banget sih e-sport sekarang. Berbeda kalau yang kemarin, yang dulu ya kan. Kalau dulu mah main game cuman main-main doang ya kan. Paling bisanya apa? Jual akun, jual item. Kalau dulu main yang suka main di warnet, ya kan? Tuh. Kalau sekarang udah beda tuh. Okay, kita back to the game dari Rainbow. Udah mulai menggunakan satu buah mini. Rainbow pun juga masih coba untuk melihat pergerakan di depan mereka. Tidak terlihat sama sekali karena memang renderingnya juga masih cukup jauh. Posisi circle di game ini pun juga bakal mengarah ke arah Minas del Valle. Minas del Valle itu area yang sebenarnya agak sempit ya kalau untuk war ya. Dan gak terlalu banyak compound ataupun area-area obstacle yang bisa mereka amankan kalau misalkan kita bicara di daerah Minas del Valle. Kita lihat dari ada Bang Amek 2T1. Amek. Player di sana, dan sementara di sisi yang berbeda di kanan masih ada Oxy Zoldy yang seperti memberikan beberapa tekanan. Ada dua player mereka ya juga sudah mulai YOLO maju ke arah depan. UMP sudah mulai dipegang, tapi Hynet berani di lockdown. Terlihat Happy Birthday berhasil diamankan, tapi backup fire juga yang sangat cepat tadi dari tim nomor 10 berhasil meluluhlantahkan lengkap, sudah membungkus satu tim yang persis berada di depan mereka. Okay, let's go. Jangan lupa like dan juga jangan lupa subscribe juga, teman-teman. Jangan lupa di follow juga Instagram saya, ada di deskripsi. Dan teman-teman, jika ingin bantu support, kalian bisa langsung ke Saweria yang ada di deskripsi juga ya. Kalau misalkan kalian ingin bantu, kalau misalkan ingin bantu, kalau enggak ya enggak apa-apa. Ada Bang Zoldy. Waduh, ada Hinata. Naruto-nya mana nih? Eo mana tuh? Slot berapa ini ya? Usul. Waduh, udah dua player lagi didapatkan dan terpisah satu player last man standing. Ya, memilih untuk cabut meninggalkan dua player tersebut. Justru sepertinya dari BTS tidak mau kalah, dia juga mau mencari player-player berikutnya ke arah tim nomor 18 yang juga sudah melewat Jun juga sepertinya langsung masuk ke area depan. Tapi lihat Joker pun Bierzan ini kayaknya harusnya masih bisa diamankan sih, masih bisa diselamatkan. Bahkan Siti Aminah kah ini, Siti apa nih? Lemparan beberapa net ke area depan, tapi posisinya juga masih berada di low ground. Terlihat di sana bakal langsung coba untuk nge-finish, dan Joker masih cukup jauh dan backupnya pun nggak bakal bisa on point. Jauh, tapi lihat tim yang berbeda dari tim nomor 24 itu. Dia nembakinnya kemana coba? Prodding shoot ya dilakukan, sepertinya nggak berhasil. Dan tim nomor 24 kembali. Tadi nih Pak Kudus
Dia nembaknya malah ke mobil loh, Pak. Waduh. Aku di sini agak-agak sedikit kurang fokus dia lagi mainnya. Itu ya ada nembakin enggak pakai headset atau gimana nih? Pak Kudus. Hati-hati, Pak Kudus. Ya kawannya pun juga udah dihancurin. Waduh, kayaknya CV emang barbar banget ini. Jadi ke arah beberapa smoke yang berada di depan. Yang pun udah mencoba untuk diamankan kali ini dari si Piska. Ah, casternya kita santuy ya. Enjoy aja ya, teman-teman. Gua mau ganti kursi aja deh biar bisa nyender. Oke. Ya. Kursi bekas. Tar deh. Biar kalian lihat city aja udah. Mari kita ganti kursi. Ini kan bisa santai. Kalau kayak gini kan bisa santai kita ya. Oke, Siti Amina nih. Waduh, Siti Amina kayaknya barbar juga dia walaupun dengan hanya satu player. Dari Oksi ya sudah mencoba untuk memantau pergerakan yang berada di depan mereka, tapi kita lihat dari BFD Ucuk ya, the duck juga bebek berarti ya, duck ya. Sudah mulai coba untuk maju kali ini. Langsung abis nih kita main di map apa nih? Kita lihat votingnya dulu nih. Di Sunhawk 75%. Kira Angel nggak ada. Di Candy 25%. Oke, ya berarti kita abis ini main di Sunhawk lagi ya. Emang tahu kalian ya urutan-urutannya ya. Abis Angel, Miramar, Sunhawk. Nah, udah tahu urutan-urutan pas turnamen ya kayak gitu. Kita lihat dari Zuvernu juga, permainan dari Zuvernu kayaknya di game sebelumnya juga lumayan baik ya, tapi kali ini kita lihat, waduh, dengan tim PDC lengkap dengan 4 player mereka juga rar, sudah mencoba untuk mundur tadi PDC headset juga nggak terlalu berbeda. Wah, bahkan kita lihat kali ini dari PDC rar sudah mulai berhasil mendapatkan momentum beberapa player di depan mereka. Finish di sana, tapi sudah berhasil dipulangkan ke arah lobby. Tapi di sisi yang berbeda, Matic dan juga Maximo berhasil fight di daerah ataupun di sisi yang berbeda. Kami bahkan kali ini dua player tersisa dari tim nomor 16, ada Miracle dan juga ada Chance yang bakal sudah mencoba melakukan healing terlebih dahulu. Tapi ada lagi satu player kembali, luar biasa. Juga dari area yang berbeda kali ini kita lihat Leslie Bay sudah mulai maju dari area yang berbeda juga, bisa terlihat spreader kembali dilakukan. Dan kita lihat dari Leslie yang menjadi last man standing kali ini, tapi harus hati-hati karena di daerah atas juga ada satu tim yang sudah mulai memantau pergerakan dari INS kali ini. Benar sekali, Leslie hampir saja terpick. Dan juga kalau misalkan Leslie tadi terpick up ya, ini dari tim INS bakal menjadi kotak peti keempat-empatnya. Oke, dan kembali kita lihat dari tim INS itu ada tim nomor 8 ya. Waduh. Oke. Ada satu tim juga sepertinya melihat pergerakan dari tim mereka.
dan ada Hinata juga. Ini di daerah-daerah di daerah Cimacera nih yang banyak banget sepertinya nombok tim dilancarkan ke arah vehicle yang sudah mulai berasap di daerah bawah. Sepertinya City sudah dipulangkan ke arah lobby. Welcome back to lobby sepertinya dari City kali ini, dan 7 tim yang tersisa teman-teman semuanya dari Gen, kemudian Hinata, Kira Slayer 21 juga masih ada, terus dari tim nomor 25 juga kali ini dengan 2 player point elimination yang udah berhasil diamankan oleh tim nomor 25. Masih berhati-hati dan masih bersabar banget. Ini toksik banget ini. Ini siapa nih toksik ini? Pak, pak tangkap, pak. Pak, tangkap, pak. Itu ada yang toksik, pak. Geprot, pak. Pak. Oke, cantik banget tapping-tapping menggunakan satu buah mininya dari Opai. Opai. Dan sementara Anel juga sudah coba untuk melakukan pergerakan rotasi masuk ke area berikutnya. Yang mati yang tersisa YNS, GBN, Hinata, Naruto, CP4 bot dan juga CP4 pro player, Bonten, Ciro, wah PST nih dapat satu sih. Berhasil di finish saja satu player coba untuk maju ke area komponen milik oleh Kira Slayer. Sebabkan dijaga tapi di daerah belakang juga Gen udah mulai tertakedown kembali. GBN sudah ada upaya reviving sepertinya coba untuk dilakukan. Smoke sudah mulai pop up kembali untuk sisanya. Posisi dari tim nomor 8 berada di luar circle. Circle kali ini udah mulai bakalan sakit banget. 5. Circle yang kelima pastinya udah bakalan sakit banget, teman-teman. Jadi kalau misalkan mereka juga masih bertahan di luar circle, ya otomatis bakal meninggal. Bakal meninggal. Ada satu buah check. Kill yang diamankan di NS. Tapi lemparan net yang cukup memakan damage tadi. Karena memang ada tim yang harusnya juga sudah mulai melihat pergerakan mereka. Namun tadi yang mereka Kudus, Pak Kadus maksud saya, berarti kita ini Pak Kadus atau Pak Kudus nih. Kawat kedua bahkan ter-takedown kali ini, knockdown point ke arah tim nomor 25, netnya sepertinya bakalan connect ke arah tim nomor 25 kali ini. Reviving sudah mencoba untuk dilakukan tapi masih bertahan. Oke, ternyata jump saja tidak cukup kuat. Ada backup kembali dilakukan dan sementara proning 3 player masih aktif kali ini dari tim nomor 25 dan sementara timnya ambil kesempatan kali ini menjadi the king of third party. Sepertinya Leslie cukup jauh mengambil area belakang dan sementara Maximum juga mengambil area yang cukup tertutup. Dan benar sekali pergerakan yang cukup baik tadi dari tim Bell dan sudah dipulangkan ke lobby hanya dengan 2 player dari tim nomor 24. Berhasil meratakan satu tim tadi ke arah tim apa ya, gue lupa. Tapi kita lihat kembali dari GBM yang hanya tersisa last man standing. Terus kembali ada satu player tadi yang termakan oleh Blue Zone. Waduh, dia habis ratain tapi justru dia termakan oleh Blue Zone juga. Dan sementara dari tim INS kali ini juga udah mulai aware, udah mulai warning juga. Mereka tahu bahwa kemungkinan besar ada satu tim yang masih berada di luar circle yang bisa mereka amankan. Dan bahkan Kira juga sudah dipulangkan ke lobby. Satu GBN tersisa satu, Hinata tersisa satu, Maximov dan juga Leslie juga sudah mencoba untuk turun. Kali ini benar-benar bermain dengan cukup baik. Oke, objektif gameplay yang dilakukan oleh tim INS kali ini teman-teman sudah mulai terlihat juga. Aduh, terlihat aduh, hampir saja tadi mendapatkan satu player padahal Lexus hanya sisa last man standing kali ini dan udah mau coba untuk naik. Lexus orangnya juga sudah mulai kedetek oleh Hinata tapi Hinata belum ada upaya yang lebih pasti yang dilakukan oleh Hinata. Let's go, habis ini kita open lagi ya di Sunhawk ya. Gua nggak tahu ini apa udah benar settingannya apa belum kali. Cari angle ke arah vehicle kali ini, tapping pula
dari Lexus, tapi tidak mendapatkan damage apapun, hitmark apapun juga dari Lexus, dan terlihat kembali maximum sudah mulai coba untuk maju menggunakan satu buah bagi kali ini, mengambil area spawn, tapi Leslie satu player cukup baik juga yang nge-backup pergerakan dari Maximob tadi, teman-teman semuanya. Sementara kita lihat kali ini kembali Leslie terlihat sakit banget loh. Padahal headshot juga enggak, tapi kayaknya armor dari Leslie tadi udah mulai cukup low ya. Makanya berhasil diamankan ya. Tapi kita lihat dari Leslie kali ini harusnya bakalan bisa di-finish oleh satu player tersebut yang berada di rel belakang. Dan sementara kita lihat dari GBN Lexus juga sudah mencoba untuk memantau pelan-pelan kali ini. Net juga sudah mencoba untuk melemparkan kembali, dan Hinata. Oke, menjadi satu player yang hanya diam kali ini di rel belakang. Dan angle-nya terlihat INS termakan dari rel belakang juga ke backstep oleh Hinata. Ini kayaknya bagus sekali nih ya. Kerjasama yang baik dari tim nomor 8 dan juga dari tim nomor 10, dan 1v1 situation antara kedua tim kali ini, teman-teman. Ini bagus nih kerjasama kedua tim ini, bagus banget ya. Nah, Predot ke arah bagi tapi tidak terlihat sama sekali dan tidak mendapatkan damage apapun juga. Masih berupaya untuk santuy, lemparan smoke sepertinya sudah mencoba untuk lemparkan, tapi net yang justru dilontarkan oleh tim nomor 8 kali ini. Lexus masih mencoba untuk memberikan upaya tembakan, terlihat kakinya malah nyangkut. Lexus malah nyangkut, dia lupa apa-apa. Dan winner chicken dinner berhasil aman kalau tim nomor 10 congratulations dengan 8 point elimination. Posisi kedua dari Gen dengan 4 poin elimination, dan sementara dari tim INS di posisi ketiga dengan 6 poin elimination. Dan dari Pak Kadus ini, Pak Kadus tadi yang berhasil dapatkan satu tim, tapi justru dari tim mereka juga yang dipulangkan ke arah lobby nih, Pak. Aduh, sedih. Udah dapat satu tim tapi harus dipinis. Udah ya, sedih banget ya. Sekali kita gaspol lagi ke map apa nih abis ini. Tadi yang banyak requestnya itu ya Sunhawk ya. No, kalian bisa lihat no Sunhawk. Kita ke Sunhawk lagi nih. Sunhawk kayaknya nih damage di luarnya bakal gue ini. Ini gue percepat. MSIS disable. Tar ya, tar. Oh, berarti ini tadi gue nyalain sih harusnya. Salah ya. Ini gue nyalain. Ini, tar. Ini gua matiin. Oke, udah bener berarti ya. Terus circle-nya gua ini, terus damage play zone-nya gua tinggiin. Biar gak ada yang ngendok tuh. Biar gak ada yang healing di luar circle. Dah. Auto naik semua dia ke circle tuh. Ini mail-nya, terus ini gue tambahin juga. Ini juga gua naikin. Ini gua naikin. Armor, helmet, ammo-nya. Oke, let's go. Udah ya, udah gue open ya. Room-nya.
ID-nya. Kaget gua. ANJ. Bentar, tadi roomnya 2154 862. Sanhok ya, Sanhok ya. Program di Discord bentar. Apa tuh adu-adu tuh? Itu guys ya, ID-nya ya. ID-nya pokoknya BMPL. Wih, satu tim lah ya. Jangan sendiri lah, jangan jomblo lah. Boleh lah ya. Nah, ini kan lebih enak dikit nyender. Hey guys.
keras-keras dong ya. Yang lemah-lemah gitu lah. Yang bisa bertahan itu loh. Yang 20 tim masih bisa bertahan di circle 8. Itu baru GG. Jangan yang awal-awal circle pertama udah pada mati itu. Enggak GG ya kan? MGC kapan sih final? Mari margen lagi bang habis ini. Oke, nanti sesuai dengan polling SMS yang terbanyak ya. Polling SMS yang terbanyak gak tuh. Skui baru 23 player. Let's go. Baru 23 player. Yuk masuk yuk. Jangan lama-lama nanti gak kebagian kalian. Siapin tim kalian habis ini ya kan, yang mau ikut. Siapin dulu satu timnya. Nanti kalau udah open langsung udah tugaskan biar masuk langsung satu tim kalian, jangan lama-lama. Matic mampu mampus. Matic bagus banget dia loh. Dari game pertama sampai game yang ketiga mereka selalu absen. Ini berarti ciri-ciri tim yang benar-benar serius, yang benar-benar ingin mendapatkan suatu kebanggaan yang maksimal di sebuah PMPL yang ajang bergengsinya selalu dinanti-nanti seluruh rakyat Indonesia. Masuk ya, masuk ya. Yolah, gaskan lah. Berapa orang udah nih? Baru 29, lama bedah. Ayo dipulin. Jangan lama-lama lah. Cewek tuh sukanya yang cepet-cepet. Kalau lama-lama ini susah juga nih. Yo, yang GG masuk, yang GG masuk. Yang tiernya udah S Master, S Dominator masuk sini. Conqueror masuk, masuk, masuk. Kalau di bawah S ya skip dulu ya, berarti belum lulus verify tuh. Ya kan sekarang wajib ini. Wajib apa namanya? Wajib tiernya wajib S ya. Enggak S. Bisa sih, kemarin katanya bisa, tapi kalau untuk verifikasinya kemungkinan besar lama. Mana tadi dua orang yang ngejar pakai bagi terus ke clutch. Waduh, siap. Siap dan. Siap. Siap dan petunjuk dan. Mana katanya tadi dua orang yang ngejar-ngejar pakai bagi terus di clutch tuh. Waduh. Untung bagi ya. Kalau misalkan mobil yang orangnya 4 di clutch, oh, susah juga ini. Berat ini, berarti GG dia ya. Udah ada 41 player, let's go.
BFD Egoy, Kenboy. Nah, ini nih keras-keras yang kayak gini yang gue suka nih. Abis ini yang keras-keras lagi, jangan yang noob-noob lah, yang keras-keras udah masuk sini semua yang keras-keras itu. So jangan anunya yang keras ya kan. Masuk. Sudah 25 player not Renski. 45 player maksud gua. Teman-teman semuanya, yuk monggo, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe juga, mohon bantuannya. Yuk, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan pelit-pelit. Gua doain semua yang bermain pada stream malam hari ini semoga mendapatkan hasil yang terbaik lah pokoknya lah ya. Gua doain tuh. Aminkan. Berapa orang nih? 9. Ya ini terjadi bang, tim nanti pada blunder. Guys, kita buktikan pada dunia bahwa komunitas juga punya slot di PMPL nanti ya kan. Contoh Gede Gits tuh, mereka dari komunitas yang benar-benar komunitas banget, terus step up sampai ke atas pelan-pelan bisa naik sampai PMNC ya kan, Grand Final bisa lagi, terus sampai di PMPL mereka bisa masuk lagi, masuk PMGC, luar biasa loh. Hanya dengan rentang waktu satu sampai 2 tahun sih kayaknya, gak nyampe 2 tahun kemarin mereka untuk masuk DC ya, PMGC, luar biasa banget. Jadi kalian yang sekarang bermain jangan patah semangat pastinya ya. Rezeki itu ada kok teman-teman, tinggal bagaimana cara kita ngejemput rezeki itu. Nah itu doang, apakah kalian benar-benar sungguh-sungguh usahanya benar-benar bagus atau cuman main-main doang ya kan. Empat player nih. Yuk yang lain masuk, monggo. Waktu dan tempat dipersilakan. Player, let's go. Hmm.
Jangan lupa follow Instagram saya, teman-teman. Jangan lupa subscribe juga, dan bagi teman-teman semuanya mungkin punya rezeki lebih, boleh donasi ke Saweria saya. Saweria saya ada di bawah ini juga. Ya. Thank you. Ada 78 player nih. Ya, yang belum full satu squad ini tim One. Terus tim UV baru 2 player, Snoop baru 1 player. Mana lagi? Eh 17. Oke, udah masuk satu tim. Matic min 1 player. Mana lagi? Yuk, yang belum satu tim. Yuk, langsung gua masuk cepat. Yo, mana lagi? Wah, lah kok jadi 76 player. Tuh, 77. Ada lagi. Masuk. Gue ngasernya di ini ya teman-teman, di grup Discord PNPL dan juga ada grup khusus juga yang gue buat teman-teman semuanya, mungkin biar terfokus ya kan, jadi kalian nggak perlu lihat-lihat kemana-mana lagi, biar buka di sana saja itu bisa. Generation stay strong. Ini Hinata gua kick nih ya. Oke, udah. Siapa lagi nih yang belum nih? Jack masuk 1 player, 2 player udah masuk. Wah, nice. Jack, ayo let's go Jack. 2 player lagi Jack. Itu Lemon ya. Oke. 84. Biar Sunhawk-nya padet. Udah kah? Udah kita gas kah? Gaskan kah? Udah gas ya. 1 2 3
Hashtag 3, 3 generations stay strong. Waduh, mantul. Habis ini lagi enggak? Biar cerah aku juga gue liatnya. Biru. Aku gak bisa ganti lagi. Woi, ganti woi. Iya sih, oke sih, hijau. Terah. Ntar, gue matiin lagi. Dari BTR, waduh, udah dapat point kill nih bos. Iya kali ya. Kayaknya ada satu tim tadi yang ke pick up ya, dua player mereka. Entah dari UV atau dari mana. Jack pun udah mulai mendapatkan beberapa pundi-pundi point kill elimination kembali juga. Kage juga sudah mulai dipulangkan ke arah lobby, bahkan VDC yang tadi sepertinya bermain dari game awal kali ini juga masih bermain kembali ya. Ini daerah mana? Final sudah mulai terjadi di daerah bawah, juga berhasil diamankan. Terakhir juga sudah dipulangkan ke arah lobby kali. Biasa konsen yang dilakukan dan tapi tidak cepat untuk menahan gempuran dari PDC. PDC Oris. Bahkan ada tim nomor 9 di sana yang coba untuk ngeras satu player, yaitu Sats yang berada di daerah atas kali ini. Masih pun juga diberikan beberapa tembakan. Fire dilakukan oleh teman mereka, ada Uka dan juga Alray, tapi sisinya berbeda dari tim KG, itu dari tim nomor 9 kembali terpick up satu player yang mereka miliki, harus dipulangkan karena lobby kembali satu player mereka dan menyisakan dua player aktif kali ini. KG, ada Blin, kemudian ada Bang Apip juga yang sudah mulai dipulangkan karena lobby oleh Bang Lemon. Ini pemain MLBB kok join di PUBG Mobile ini, kenapa ini? Kita lihat dari Jack ya, waduh, Jack udah dapat dua player juga, unik di sisi berbeda dapatkan UV, battle terjadi dan sudah puas di posisi ke-22 tadi dari Kalmi yang langsung dibombardir bahkan dengan 4 player mereka miliki. Bootcamp kali ini berhasil di clear oleh tim Jack, luar biasa banget nih dari tim nomor 24. Kita lihat dari tim nomor 25 sendiri yang berada di daerah Hatin nih harusnya. Hatin benar sekali. Reviving. Demikian coba untuk dilakukan terlebih dahulu. Ceknya mana lagi? Hatin. Yap. 21 tim yang tersisa, waduh cepet banget ini, gue bingung lagi, ini mantep ya kayak gini barbarnya dari awal sampai akhir. Waduh rata pak, GG pak, gue gak lihat lagi tadi.
Oke, dan sementara kita lihat dari Twiggy, Super Petel, dan BTR juga berhasil mendapatkan satu flyer di sana di daerah yang berbeda. Sisi yang berbeda, BTR pemainnya kayak cukup baik juga nih. Ini cocok sih lolos PMGC nih. Ini cocok banget sih lolos PMGC ini harus. Ini Grand Final PMGC cocok sih. BTR GG banget loh ini. 2 point kill, terus lagi kelihatan satu itu. Ini kalau misalkan bisa rata ini sama BTR ini auto sih, dia harusnya bisa lolos sih ke PMGC ini invited. Wow, dan makan di sana Snowy, lemparan netnya berhasil dapatkan satu player ke arah TC. Bahkan TC pun kita satu player aktif yaitu Hussein yang sedikit mencoba untuk mundur ke area belakang karena memang dia tahu kali ini dari BTS sudah mulai coba untuk menggempur posisi dari tim mereka. Bahkan 5 poin elimination yang sudah berhasil diamankan oleh tim BTR kali ini cukup marah, cukup memborbardir posisi dari TC. Tapi Hussein juga sudah mulai memantau pelan-pelan, dan ready fire dilakukan oleh BTR kembali berhasil diamankan. Hussein cukup baik body system yang dia punyai. Oh, dan sementara dua player aktif dari BTR sudah mencoba untuk maju, tidak cukup kuat untuk menahan gempuran dari tim Bigetron. Luar biasa Bigetron ini bisa sih lolos, dan guys saya bisa banget sini, gue yakin ini BTR bisa lolos PMGC ini. Ya, ayal dulu ya kan. Terus kita lihat dari tim Jack di sisi yang berbeda. Jack juga udah dapat 6 point kill. 19 tim yang tersisa, teman-teman, udah lumayan banyak tim yang dipulangkan ke arah lobby. Circle baru berjalan di circle yang pertama. Sudah mencoba untuk dipantau tapi PDC kembali. Harus ter-takedown dia, harus ter-takedown mereka kali ini dari tim PDC. Yang gue nggak tahu slot dari PDC apakah udah mulai dipulangkan karena lobby semua player mereka atau bagaimana, karena gue nggak lihat player-player dari PDC. PDC, wah, sisa player, satu player loh, sayang banget nih dari PDC nih. PDC. Wah, oh, PDC tusun ya. Tadi di game-game sebelumnya bagus banget permainan mereka loh. Sayangnya di game kali ini PDC kembali dipulangkan ke arah lobby, guys ya. Dan sementara itu kita lihat dari tim nomor 16, Matic Gearfly, sudah mulai memantau ke area high ground. Miracle juga udah mencoba untuk memantau juga. M4 dan juga satu buah UMP-nya sepertinya. M4 dan juga Beryl yang diamankan oleh tim nomor 16 kali ini. 2 point elimination mereka yang turun di daerah Kau Tatmok. Tapi harus hati-hati karena ada tim Jack yang dekat banget dari posisi dari tim mereka. Tapi VFD, wow, ini tim yang gua elu-elukan tadi nih pada saat masuk nih. Tapi sayangnya BFD sepertinya tertake down di daerah Finan karena memang ada tim yang berbeda juga yang turun di daerah tersebut, ada tim nomor 9. Oh, kayaknya tadi ke HBD sih satu player dari tim BFD ya. Let's go. Kita lihat dari semua tim yang bermain di game yang ketiga kali ini, scrim ya, scrim PMPL kita. Walaupun scrim abal-abal, tapi gue lihat memang banyak juga sih peminatnya nih. Abis ini gas lagi nggak nih? Abis ini gas lagi nggak? Ya, oke, ya 86%, terus enggak 14% itu. Ini yang enggak, kayaknya enggak dapat slot tadi nih. Marah dia ya. Kages, Predator menggunakan satu buah barrelnya, bahkan suppressor juga digunakan tadi.
Tidak mendapatkan satu player pun. Wow, udah dapat satu player ke arah tim BFD kembali. Dan sementara dua player masih aktif. Ada satu player berada di daerah atas rooftop. Lempar satu buah molotov molly ke area dalam. Tapi informasinya juga sudah mulai ketahuan. Posisi dari Abai kali ini berada di daerah rooftop, di daerah painan. Dan bahkan circle yang kedua juga sudah mencoba untuk menutup. Sekitar 1 menit lagi kali ini berpindah kembali. Tapi dia nggak bakal bisa naik ataupun berpindah untuk lebih dalam lagi, karena memang posisinya dari tim nomor 9 sudah mencoba untuk mengurung benar-benar area yang mereka miliki. Sehingga kalau misalkan ada satu player dari tim nomor 14 yang masuk, mereka kemungkinan besar sangat mudah mendapatkan poin ke knockdown ke arah player yang masuk tersebut. Halo teman-teman semuanya, jangan lupa like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di follow Instagram saya, ada di deskripsi ya teman-teman ya. Boleh monggo pelan-pelan ya kan, di follow dulu, di like dulu, di subscribe dulu. Kita lihat kali ini dari tim nomor 9 sendiri ya, bahkan sudah mencoba untuk maju, sudah mulai muka-mukaan dia. Dan ke arah pintu, tapi kayaknya ada air bullying juga sudah mulai terlihat. Sudah mulai coba untuk sayangnya menjadi senjata menggunakan ekornya, body system yang gak cukup kuat, dan langsung diratakan oleh tim nomor 14 kali ini. Tim nomor 14 sepertinya udah mulai marah nih. Ini namanya nih apa nih? Ini yang berbeda. Turbo sepertinya juga berhasil mendapatkan satu tadi. Coba untuk mengurung pergerakan dari satu tim yang berada di daerah bawah mereka. Ada satu tim yaitu dari tim nomor 19. Bill pun kayaknya juga sudah mulai terlihat kali ini. Heal terlebih dahulu, tapi sayangnya Maximop juga sudah mulai pelan-pelan coba untuk maju. Leslie pun sudah mulai coba untuk mengurung pergerakan. Bukan Lizzie ternyata yang harusnya sudah mulai mendapatkan step tersebut. Dia harus hati-hati karena ada Dicapula yang berada di daerah laut yang bisa saja mendapatkan backstep ke arah tim INS kali ini. Mulai maju, langsung saja di gangbang juga player yang langsung masuk ke arah tim nomor 19, satu player mereka. Dan sepertinya Turbo juga sudah mulai memantau arah mereka, langsung bakal coba untuk dihancurin. Tapi Beach Alova cukup jauh dia berenang kali ini teman-teman, dan masih ada satu tim juga yang persis berada di depan mereka. Dan posisinya kali ini dari tim NS di daerah kanan ada satu tim, yaitu dari tim nomor 21 yang berada di daerah ruins juga. Kayaknya sih dari tim nomor 21 harusnya udah dapat informasi kalau misalkan ada satu tim yang persis berada di daerah kiri mereka. Dan bahkan dari Lizzie sendiri juga masih memberikan beberapa tembakan. Dengan 2 poin elimination kali ini udah mulai berhasil mereka amankan. Harus hati-hati karena di daerah kanan juga pelan-pelan dari tim nomor 21 juga sudah mencoba untuk masuk kali ini teman-teman. Dari tim nomor 21 ada Mix 69, ada Novalcon sudah mulai berlari. Wow, YB dapatkan satu player tapi belum ada confirm kill yang coba mereka amankan, karena memang posisinya masih cukup jauh juga, masih tertutup beberapa spot dari tim nomor 5. Tapi tim nomor 5 juga kayaknya dapat informasi bahwa ada satu player berada di belakang, yaitu Beach Love juga yang memberikan beberapa tembakan ke area depan ke arah tim Insomnia Bellona. Oke, kita masih bakal coba untuk memantau kembali. Beach Love kali ini gulung menggunakan satu bandage-nya. Maximop pelan-pelan di daerah kanan, sisi kanan spray yang cukup baik mendapatkan beberapa hit mark kali ini. Namun sayangnya tidak berhasil mendapatkan knockdown apapun ke arah tim tersebut. Dan kembali dia bakal menyisir area kanan. Dan bahkan ada tim nomor 21 yang sudah meletakkan terlebih dahulu mengambil area seberang lautan kali ini. Dan korban modus kembali berhasil diamankan sepertinya di sisi yang berbeda. Rombun kali ini mengambil area belakang dan berhasil memfinish. Paling enggak ini membuat tim INS lebih luar sana untuk maju ya, membuka jalan mereka. Karena kali ini dari tim nomor 5 yang justru terkenal posisinya, karena dari tim INS juga berada di belakang tersebut. Turbo pelan-pelan berada di bawah Leslie, termakan oleh Blue Zone karena memang Blue Zone-nya
harusnya cukup-cukup kuat kali ini, karena ini bluzonnya gua tambahin damage-nya, Pak. Jadi kalau misalkan dia berani-berani heal-heal di luar circle, itu nggak bakalan cukup kuat. Namun kali ini kita lihat kembali dua player berupaya saling nge-revive. SRM terlebih dahulu, dan sementara Turbo juga sudah mulai pelan-pelan juga mengambil area daratan. Healing langsung dilakukan. Sementara circle ini udah masuk circle yang ketiga, ini udah mulai sakit banget banget. Ini di damage bluzonnya udah kayak circle keempat ini. Turbo kembali ngambil area laut, tapi Beach Lova, waduh, justru dari Beach Lova yang lolos, teman-teman. Kak mau lihat kakak BTR Potska, katanya BTR Potska ya, dari slot berapa tadi, dek? Dari slot berapa, dek? Slot ini ya. Wah, GG kali, 8 point kill dari tim DTR kali ini, guys ya. Turbo kembali di sana, SRM berhasil diamankan sepertinya dari tim INS, tapi sayangnya satu player mereka juga sudah melihat takedown, bahkan dua player dari tim INS, Maximov. Jelas yang makan tersisa Wizzy yang berada di luar circle, damage bluzonnya juga sangat-sangat kuat kali ini. First aid kit bakalan digunakan. Dan tanpa terlihat, loncat-loncat gimang dilakukan di sana oleh YB. Bisa sendiri diri dia. Kita lihat kali ini YB. Terus banget, bang. Zonanya anjir. Zonanya ini udah zona keempat, udah rasa zona yang kelima. Mati zona aja, cuy. Kita masih bakal coba untuk mantap kembali. Jauh-jauh kali ini. Lizzy harus puas di posisi ke-8. Ini sulit ini. Kalau ada yang berupaya healing-healing di luar circle, ini gak bakal bisa, teman-teman. Karena zonanya sakit banget. Tapi memang sekarang zona di Sunhawk ya ditingkatin ya, kalau nggak salah ya, Tar. Kemarin ada informasinya kalau misalkan zona di Sunhawk itu di damage blue zone-nya itu ditinggiin, teman-teman. Kayaknya supaya nggak terlalu banyak tim yang berani kill di luar circle sih. Dan BTR kembali. Satu player mereka ter-take down dari Bolu Bay kali ini. Kita mencoba untuk mundur pelan-pelan mengambil area belakang. Nah, sementara dari tim nomor 2 juga, dari tim 3G, 4G-nya mana nih, masih agak nge-lag sih. Kalau 3G masih agak nge-lag, teman-teman. Jadi harus 4G ya. Kita lihat dari 3G seperti hotel. Renet kembali baru ya, kalau yang dia minum di circle keempat kali ini langsung bakal coba tugas pun menjemput satu player mereka. Di atas angle yang dimiliki oleh tim BTR harusnya sangat-sangat terbuka. Harusnya bisa melakukan gerakan dan pindah-pindah kali ini berada di area bawah. Bahkan dari dam sendiri Matic pun juga sudah mulai tempat ada di zone-nya, benar-benar sangat sakit. Ini baru circle yang keempat, tapi udah mulai lumayan banyak tim yang termakan oleh blue zone. Udah rasa circle. Adi. Abedi anjir gitu. Aduh. Ini glory enggak bakal bisa nih, susah banget udah. Udah circle-nya sakit banget, Pak, lihat. Ini sisa 2 first aid kit dia nih. Let's go, kita lihat kembali dari BTR. Waduh, BTR nyayur banget dia, Pak. Udah 9 point elimination loh, ngeri emang. Kayaknya cewek juga kah? Porsche Snowy, dari namanya sih kayaknya ladies ya. Kalau dari namanya ini gue tahu bener ladies apa enggak. Paramednya tadi tidak connect sama sekali, bahkan menambah pundi-pundi point kill yang mereka miliki. 10 point elimination, tapi bulu hampir saja meninggoy. Aduh nggak bisa, painkiller malah yang kepencet. Emang zong bulu bae. Pewe banget, udah pewe banget di daerah atas, terus dia nggak lihat lagi udah. Kita lihat kali ini 4 tim yang tersisa, masih ada Matic juga dengan 2 point elimination. Kita lihat kembali kali ini, dan sebentar masih ada 3 clear stay alive yang dia punya kali ini. OWM Zeus masih bakal coba untuk memantau kah? Kita lihat saja Zeus pelan-pelan.
Spray kembali dilakukan di sana, dan bahkan dua tim yang tersisa BTR dan juga dari tim nomor 16 kali ini cepat banget. Tim-tim sudah mulai tersingkir. Dan posisinya jauh banget. Angle-nya pun sangat-sangat enak oleh Snowy kali ini, mendapatkan beberapa damage tadi. Harus turun kembali. Syukurnya sih jalan dia buat turun itu masih cukup terbuka ya. Jadi kalau misalkan sirkulannya mengarah ke arah sana, mereka pun masih bisa melawan. Ya paling nggak tipis-tipis nge-spray lah ya. Aduh aim ya enggak. Jona. Matic masih berada, udah masuk sih. Itu pohon bawah. Malah sendawa dia, Pak ya. Kan dia bergerak ke area atas. Porska hampir saja dia berhasil diamankan tadi, tapi masih ada upaya tembakan juga yang dilancarkan oleh Porska. Sedikit mencoba untuk nge-delay dan dia enggak bakal bisa lagi turun. Dia harus meninggal sih. Snowy juga udah mulai cukup slow. Tembakan menggunakan AWM juga sudah mulai dilancarkan ke arah Snowy. Ya. Matic ya harusnya dapat WCD sih. Gua yakin, seyakin-yakinnya 100% sih Snowy, tapi dari segi jumlah enak juga sih. Enggak sempat healing loh emang ada kedua. Win-win aja gini ya untuk tim BTR dan dari Matic maksud gua dengan 3 poin kill dan BTR dengan 5-13 poin elimination lumayan ya. Oke, dan beberapa tim yang bermain kita habis ini gaspol lagi ya. Gaspol lagi di mana ini? Map mana nih tadi yang request map apa? Oke, berarti lanjut ya. Banyak yang katanya lanjut. Oke, sebelum lanjut jangan lupa like dan juga subscribe dulu teman-teman. Mohon bantuannya. Sebelum lanjut jangan lupa like dan juga subscribe juga teman-teman semuanya, biar ya. Kita semangat juga gaspol ya. Habis ini berarti map apa nih? Map apa? Apa guys ya, map apa nih? But it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine. Jangan lupa subscribe dulu teman-teman, yo. Kirenjel. Nah, Miramar, Irangel, Pikendi. Oke, Miramar udah 3 suara. 67%, 33%. Let's go. Di jam 23.10, 10. Kita gaskan map. Voting map yang paling terbanyak. Nah, Ranger. Oh,
udah 50-50 lagi. Let's go. Voting kalian sangat bermanfaat untuk kelanjutan berikutnya, guys ya. Gak ada yang milih Vikendi apa? Ini padahal map kesukaan gue loh Vikendi. Into the night, I raise my hand to the fire. Gua bisa voting gak sih? Gua sambil ngambil air ya. Miramar. Oke, udah ya. Gua open di Miramar ya karena udah lewat. MPL Scream. Yo teman-teman semuanya, bantuannya jangan lupa like dan jangan lupa di subscribe juga. Helm level 3. Udah ya, udah open gua. Salam dari YB Bang. Semangat. Semangat terus teman-teman. Candy Bang. Udah 56% itu Miramar udah gua open. 2506 317. No, udah gue share tuh.
Miramar ya teman-temannya, let's go. Udah ngantuk banget gua nih, alah. Udah jarang juga tuh live sampai jam segini. Oke, kita masuk ke room ya. Room. Ya udah Miramar kok. Ya teman-teman, mohon bantuannya teman-teman semuanya yang belum like, yang belum subscribe, yang belum follow Instagram saya, langsung follow Instagram saya juga di bawah ini. Terus bagi teman-teman semuanya mungkin yang punya rezeki lebih, boleh langsung donasi ke area saya juga yang ada di bawah ini. Terima kasih banyak. Cepet ya nih, cepet nih, udah 31 nih. Yo, yang belum 29 PDC katanya, 29 PDC. Cepet-cepetan aja ya teman-temannya, soalnya gue nggak janji buat siapin slot kalian. Bukan, soalnya bukannya nggak mau, memang karena memang ini cuma screen random. Ya kebetulan sih gue share-nya di real. Satu player, let's go. Yang belum dapat slot, yuk langsung segera masuk.
Kui, let's kui. Sampai jam berapa nih teman-teman kira-kira maunya? Kalian maunya screen-nya kita malam hari ini sampai jam berapa? Maunya screen-nya malam hari ini sampai jam berapa nih teman-teman? Masuk teman-teman, masih ada kok, isi aja yang belum keisi ya, roomnya itu ada, monggo. Oke, let's go, udah 79 player nih. Gas gak nih? Baru 81 player. Gas gak nih? KG lengkap. Epic ikut lagi. PDC di 9 sih. Ya, udah. Mana lagi? Ada tim 3G ada lagi tuh. Udah ya, kita gas ya. 1 2 Gas. Ken ya.
Oke, Gesia. Waduh, Gesia. Kita gaspol lagi di game yang kayaknya sih terakhir ya. Ini kayaknya sih terakhir ya. Gua mau istirahat, besok kerja. Besok hari Senin, teman-teman. Jadi besok kerja. Mungkin besok lagi ya lah. Besok tanggal berapa sih? Oh, besok baru tanggal 10. Di tanggal 11 kita ada turnamen dari RBJ. Jadi ya, hari Selasa, berarti hari Selasa kita ada turnamen RBG. Jangan sampai kalian lewatkan keseruannya, dan jangan lupa juga nonton juga pastinya ya. Oke, di game yang terakhir kayaknya kita perlu caster yang serius apa gimana nih ya. Udah santai aja lah ya, nanti gue capek lagi. Aduh, ini udah berapa match kita berarti ini? Udah 4 match ya? Baru 4 match. Terus live udah sekitar, kayaknya baru sih ya, baru sekitar, udah sekitar berapa nih? Live udah sekitar, mana gue lihat? Oh, di bawah nih. Udah mau 3 jam. Aduh, lama juga ya live-nya. Oke, dan ini dia game yang terakhir kita, harusnya terakhir ya temennya. Besok kita lanjut lagi dah ya. Kalau besok masih ada yang mau nge-stream, let's go. Kita besok stream lagi di daerah Pekado. Cukup-cukup bagus permainan dari semua tim, dan penyebaran timnya juga lumayan-lumayan rapi. Gak terlalu banyak tim yang numpuk di dalam satu area yang sama ya. Epic Miracle Chance. Menggunakan M4 proning yang cukup baik juga yang dilakukan oleh VL tadi. Matic. Waduh, Matic udah 2 player nih yang ter-takedown nih, yang ter-knockdown. Kalau menggunakan 1 BUMP-nya, kayaknya ada upaya reset yang dilakukan terlebih dahulu, dan gear play masih bisa selamat sih harusnya. Oke, dan sementara di sana ada fire push yang dilakukan oleh Pablo. Coba kemana, tapi masih ada backup fire juga yang dilakukan dari area atas. Body system cukup baik dan posisinya cukup baik juga dari tim Matic, yang kali ini cukup disulitkan dengan pergerakan dari tim nomor 3 juga nih. Ada Toxic berada di atas. Easy juga terlebih dahulu coba untuk melakukan lootingan kembali. Dan sementara kita lihat dari Pablo pelan-pelan mengganti senjata menggunakan satu buah M16 kali ini berjaga. Dan menyaksikan bahwa tim yang berada di depan mereka itu berhasil menangkan balik, tapi masih ada backup juga dari area. Matic kembali mendapatkan satu, dan bahkan di sana dua player, satu player berhasil di secure menjadi point kill elimination oleh tim nomor 3. Tapi trading juga sudah mulai terjadi. Kings sudah mulai mencoba untuk naik. M4-nya kembali sudah mulai mencoba untuk digunakan. UMP maksud saya M24. Dia masih cukup kesulitan, agak bingung ingin menggunakan senjata apa. Dan sementara kita lihat last match ini dari Matic kembali, kali ini lemparkan satu buah net. Apakah Matic akan bisa diluluhlantahkan, bisa dipulangkan ke arah lobby di game yang terakhir kita untuk scrim pempel pada malam hari ini ya teman-teman ya. Irangel, Miramar, Sunhawk, Irangel, Miramar. Berarti ya ada 4 match yang kita mainkan pada malam hari ini. 4 match di 3 jam, wah luar biasa loh. Karena sambil nunggunya juga sih ya, nunggu full slot full player yang masuk, jadi agak lama. Oke, dan sementara kali dari area belakang ke backstep juga sepertinya sudah dipulangkan ke arah lobby dari tim Mepi. Sayang banget yang sedari awal dari tim Mepi sebenarnya ikut ya, dari awal mereka join stream ini, kemudian join lagi sampai di match yang terakhir ini. Luar biasa, give applause buat tim Mepi.
besok besok kita gaskan lagi insyaallah, mungkin di jam yang sama. Kalau misalkan gue ada kesibukan gue kabarin kok. Jangan lupa masuk di grup teman-teman ya. Gue cuman bikin grupnya itu buat stream pempel doang. Nanti next-next kalau misalkan ada event apa-apa atau ada stream lagi ya monggo, gue bakal share di grup itu atau gimana nanti ya. Pokoknya kalian stay aja. Terus kita lihat kembali kali ini dari tim nomor 6 yang sudah mulai tersungkur di area Impala. Impala ada 2 tim yang berada di daerah compound tersebut, di daerah Impala. Dan sementara kali ini kita lihat dari Hokkaido Wolf udah mulai naik ke area atas. Hokkaido Wolf ya, SKD pun juga sudah berhasil mendapatkan satu player kali ini, dilengkap dengan 4 player mereka. SKD sudah mulai coba untuk menggempur beberapa tim yang coba untuk masuk ke area Puerto Parasio. So let's go teman-teman semuanya, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe juga, mohon bantuannya. Dan ya sekali lagi, jika kalian punya rezeki lebih, kalian bisa langsung donasi ke Kaweria, saya ada di deskripsi ya. Oke, dan kali ini kita lihat dari tim SKD ada Rice juga yang udah melakukan menggunakan sebuah energi drink terlebih dahulu. Dan sementara Mafia Rice juga dengan M24 nya tersisa 20 tim yang bermain yang masih stay live. Ada 1, 2, 3, 4 tim yang sudah dipulangkan ke lobby, berarti permainan di game kali ini cukup-cukup baik ya, padahal ini game yang terakhir. Tapi justru game yang terakhir yang agak-agak serius nih permainannya nih. Ini nih yang gue suka, kayaknya udah mulai panas nih. Tadi sedari tadi di game yang awal udah tusun udah selesai. Tapi beda sama game yang terakhir ini. Wih, apa itu? Darmai, Free Darmai mana? Free Darmai, PDC, wih tuh, PDC. Yang juga sama nih, mereka dari awal juga ikut nih. Oh, tim Free nih yang lagi fight dengan tim PDC. Priyong yang berada di bawah, ada Dharma. Dharma, ada Dolai juga. Sudah di set up di daerah depan, dan ada upaya tembakan juga yang dilancarkan oleh Fridolai. Wah, wow, PDC udah dapat 4 point kill nih, luar biasa PDC ya.
3G dengan 0 point elimination yang mereka amankan kali ini. Lucy juga, waduh, Lucy. Terus kita lihat dari tim yang lain lagi, masih ada 18 tim di circle yang kedua. Luar biasa loh, ya lumayan banyak tim yang masih berada di luar circle dan sudah mulai pelan-pelan masuk nih kayaknya nih. Nah, dari Eza di sana TPP gimana sudah dilakukan, tapi di depan juga masih ada satu tim yaitu XCD yang sudah mulai coba untuk memantau pergerakan kali ini. Berseberangan hanya terpisah oleh satu buah jalan kali ini. Mereka pun juga masih bersabar satu sama lain. Jis spray menggunakan M4 suppressor, terdengar banget ya. M4 suppressor itu ketahuan banget udah. Wah, kayaknya ada bunyi-bunyi tadi ya. Ntar gue cek ini dulu, Saweria. Saweria. Oke, dari RM Bubblegum juga kali ini udah melangkah coba untuk ngepron terlebih dahulu. Mereka juga masih bersabar banget sepertinya dari tim ini. Dari apa nih? Cewek Nortis, sisa danaku segini, besok ku Saweria lagi bang. Waduh, terima kasih. Dari cewek Nortis ya, Nortzi, terima kasih. Besok katanya kita di Saweria lagi loh teman-teman. Berarti besok kita harus live ini. Kalau nggak live nggak dapat rezeki kita, ya kan? Terima kasih banget loh dari CRC. Ya berapapun yang pastinya gue hargain banget. Berapapun yang dikasih, ya itu adalah rezeki juga. Terima kasih juga udah mau bagi-bagi rejeki. Semoga saja rejeki di lain juga dari siapa tadi? Dari Nordzi ya. Dari Nordzi bakal bisa dapat lebih banyak lagi dari yang sudah dikasih ya itu sih. Oke, let's go. Kita back to the game kembali. Dari EXO yang sudah mulai coba untuk berjalan, Plin pun juga sudah mulai coba untuk masuk di sana. Where are you, Plin? Plin, waduh, VK, Asia juga sudah mencoba untuk maju memberikan beberapa pressure juga di sana. RRQ juga sudah mencoba untuk pulangkan ke arah lobby. Nah, ngempet mati. Woi, jangan toksik, woi. Besok lihat lagi enggak katanya. Insyaallah lihat lagi. Dea Zaati Nita Ageni, ente matik. Nice remetik. Stake 3G win, let's go. Kita lihat kali ini dari Hokkaido juga semua coba untuk berlari clean speed. Juga pelan-pelan bakal coba untuk masuk kali ini teman-teman. GD Seckless NF dengan 4 point elimination yang mereka amankan kali ini. Dan ya masih ada 16 tim yang bermain. Otomatis ini lumayan masih banyak banget ya. Ini baru circle, udah circle yang ketiga loh. Nggak seperti Miramar sebelumnya loh teman-teman. Ini benar-benar kayaknya semua tim itu ingin latihan sungguh-sungguh, kemudian nge-secure area sungguh-sungguh juga kayaknya dari tim yang bermain pada malam hari ini di game yang terakhir khususnya ya. Oh, ini tadi ya dari YB Yeksa. KG Kira, dua player berhasil diamankan dengan cukup baik. KG, where are you? KG Ikro, bagus ini Ikro ya. Dengan 2 point elimination yang mereka amankan, berada di daerah cukup pinggiran circle. Kayaknya nggak terlalu banyak tim yang ingin nge-secure langsung center circle ya. Mereka pelan-pelan mengambil arah pinggir, terus maju pelan-pelan, rotasi pelan-pelan. Dan ya hanya beberapa tim yang sudah touchdown di daerah center circle. Kita lihat circle kali ini teman-teman. Nah tuh, kalian bisa lihat tuh circle-nya tuh. Oke, dan kita lihat kali ini dari KGS Living. Yep. Berhasil tadi mendapatkan 2 point kill. Dan kita lihat kembali dari tim yang berbeda, The Big Father.
juga kali ini sepertinya dari EXO yang sudah mulai coba untuk masuk di sana. Where are you, Plin? Ini ya, DG ya, Zeus. Sorry ya, untuk ngecasternya gue nggak terlalu ini ya, teman-teman. Karena nih juga scrim. Kalau turnamen biasanya gue gaspol sih. Kalau turnamen. Oke, dan kita lihat kembali kali ini Bonan sudah mulai termakan oleh Blue Zone di sana, satu player oleh Bonan. Kita lihat kembali dari Bonan, mana nih Bonan? Bonan Prakoso kah? Bondan ya, Bondan. Nih, Bonan. Waduh, Bonan sudah mulai tersungkur, guys ya. 3G kembali. Ini 3G dari match yang pertama pun juga ikut. Kali ini juga mereka tersisa dengan 3 player. Bakalan fight dengan tim nomor 25. Terlihat dari area bawah, tapping menggunakan mininya cantik banget oleh Silver Inu yang mendapatkan last man standing tadi dan berhasil memulangkan ke arah lobby satu tim dari tim nomor 25. 25 apa 20 berapa tadi? Ya benar, 25. Karena memang cuman hanya ada satu player dari tim mereka ya. Oke, kita lihat kembali dari tim yang berbeda. Oxo juga sudah mencoba untuk bergerak. Satu buah bagi, kemudian ada Marco Boy udah mencoba untuk bergerak juga menggunakan satu buah vehicle-nya, tapi sisi berbeda sebelah kiri. Terlihat ada upaya dari tim nomor 16 juga yang ingin masuk, ingin mendekat ke area circle berikutnya. Terima kasih teman-teman semuanya juga yang sudah like, yang juga sudah subscribe. Semoga rezeki kalian bertambah. Yang belum subscribe, semoga juga rezeki kalian bertambah. Tapi yang subscribe dan juga like, itu rezekinya bertambah 2 kali lipat. Yang udah donasi dan lain-lain bertambah 2 kali lipat juga. Terima kasih semuanya, semuanya. Terima kasih dukungan kalian. Oke, tapi kita lihat lagi dari High Glory dan bahkan ada tapping yang menggunakan car-nya yang sangat cantik tadi, headshot bahkan. Karena satu player berada di daerah high ground dari EXO, Sabun juga sudah mulai pelan-pelan coba untuk nge-revive satu player mereka yaitu Cheesy kali ini. Dan sementara Marco Boy, ini Marco Boy mirip-mirip pemain EVO sih. Marco Boy ya. Marco Boy itu adiknya Micro Boy. Adiknya Micro Boy. Oke, dan kita lihat kembali kali ini dari Macro Boy, Macro Marco Boy, yang bahkan waduh kayak mereka kembali Sabun kali ini juga langsung di finish, dihabiskan saja. Ini tukang habisin Sabun nih dari tim nomor 19, ini bahaya ini ya, tukang habisin Sabun dia pak, the big father, the big father lagi, baik juga nih. Stepfather nih susah. Stepfather dong. Aduh, divide lane by 4S dengan 4 point kill kali ini. Yap, udah masuk circle yang keempat. Seperti gue bilang tadi, luar biasa banget. Semua tim kayaknya benar-benar bermain dengan sungguh-sungguh di game yang terakhir kali ini loh teman-teman loh. Give applause buat semua tim yang bermain. Dan ya, just for information juga, ini adalah last match. Jadi mungkin besok kita bakal lanjut lagi untuk stream persiapan VMPL ya. Ntar gue lihat nih VMPL sebenarnya mulainya tanggal berapa. Kalau misalkan masih bisa, besoknya kita gaspol lagi besok-besoknya ya. Ini kalau nggak salah sih dari tanggal 15 ya. Pendaftaran sampai 12 Januari, kualifikasi itu dari tanggal 17. Oh, masih lumayan lama kok. Ya, masih ada rentang waktu sekitar 5 hari dari penutupan pendaftaran, teman-teman. Berarti penutupan pendaftaran itu sisa 2 hari. Jadi bagi teman-teman semuanya yang belum daftar, yuk langsung ke link PMPL ya, PMPLqualifier.com. Kalian bisa langsung regis di sana. Jangan lupa region Indonesia, jangan region Thailand ya. Nanti kalian bingung sendiri sama bahasanya. Region Indonesia ya. Kalian bisa langsung join ke region. Dan sementara kita lihat kembali kali ini dari SKD Mafia Rise.
Dapatkan satu pelabangan dengan 6 poin kill elimination yang mereka amankan kali ini. Ini lumayan banget. Bensin buat apa? Mau diminum atau gimana? Kalau di super people yang gue tahu sih bisa minum bensin, tapi kalau di sini gak tahu. Yang terlihat satu player mencoba untuk rotasi bila semen sendingnya kok bukan, bahkan masih ada player mereka di daerah belakang. Sepertinya tadi yang membuka jalan yaitu Alray, namun sayangnya terpick oleh tim SKD. Ada satu player juga yang ngejar posisi dari SKD tadi. Dan ya, informasi yang cukup baik, itulah gunanya scouter teman-teman. Itulah gunanya scouter. Mereka bisa tahu di mana posisi dari tim-tim, mereka bisa tahu mendapatkan informasi yang cukup baik untuk tim dia, walaupun notabene-nya scouter itu paling sering yang keculik ya satu persatu, tapi yang nggak apa-apa lah, paling nggak dapatkan informasi untuk semua tim. Oh, di sini kosong, area sini kosong, kita bisa rotasi dari sini. Enggak sih gitu. Kalau misalkan mereka hoki, mereka bisa selamat dengan 4 plat playernya, itu luar biasa banget. SKD ngepron terlebih dahulu dan coba untuk menggulung satu buah bandage kali ini. Bandage yang cukup baik. Ya, tadi gue lanjutin untuk PMPL qualifier sendiri ya minimal rank kalian S ya, tapi kalau nggak salah sih bisa sih buat daftar kalau misalkan di luar dari rank S, tapi ya verifikasinya yang agak sulit sih harusnya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian belum dapat rank S ya monggo di push dulu, mumpung ini masih ada 2-3 hari yang bisa kalian gunakan buat daftar ya, masih ada 2 hari berarti. Tapi untuk confirmnya, untuk verifikasinya itu butuh sekitar 1 hari, jadi kalau menurut gua mending di tanggal 11 itu kalian harus sudah bisa daftar. Kalau memang belum S ya langsung push dari malam hari ini sampai besok lah ya. Push itu sampai mata kalian kayak panda itu, push tuh. Makanya kalau ganti session push dulu baru main-main scrim. Jangan sok-sokan kayak pro player scrim-scrim mulu ya kan. Nih giliran disuruh ngejar S udah tuh, udah pada males dia. Kalau misalkan pro player sih gampang ya kan, PS itu ya sejam dua jam bisa sih. Sejam dua jam itu cuma dua game pak. Tapi kita lihat dari YB sendiri, kita back to the game kali ini yang berada di bawah jembatan. Melihat pergerakan dari satu tim tadi yang berada di kanan, bahkan di sebelah kanan, tapi area backstepnya justru termakan oleh tappingan car yang cukup baik oleh the big father kali ini, the big step father. Oh, AWM ternyata, wow. Kira car tadi ya. Oke, masih ada upaya tappingan menggunakan satu buah AWM nya kali ini dari The Big Fador. Tapping kembali sudah mencoba untuk dilancarkan Kipoy to East dengan 6 poin kill elimination yang mereka dapatkan. Sudah mencoba untuk maju spreaded ke arah Vieto, namun sayangnya sudah dipulangkan ke arah lobby kembali dari tim nomor 7 di game kali ini. Dengan 8 poin elimination kali ini, dia bahkan sudah mencoba untuk melakukan rotation terlebih dahulu, tapi di sebelah kiri juga masih ada upaya tembakan yang dilancarkan ke arah tim mereka, menghancurkan vehicle terlebih dahulu, tapi justru teman dia juga yang dibelakan ke arah lobby. Ini poin killnya nambah nih, kill teman nambah dia. Sekali ya, monggo. Ada sekitar 5 tim yang bermain teman-teman. Dan dari 3G sendiri, wah, view-nya dari area high ground itu enak banget, Superino. Juga kita menggunakan satu buah ini ya, terlihat kaki dari satu player dari AP tadi masih bisa dapatkan satu poin ke nol bentar, tapi ada backup player juga yang cukup baik tadi, hampir saja mendapatkan satu player ke nol kan. Dan ya baik tadi permainan yang dimiliki oleh satu tim yang seberapa yang persis berada depan mereka itu dari tim nomor 16 High Glory sudah mencoba dan bagian dia miliki sedikit bocor tadi satu buahnya, tapi masih bisa diselamatkan kembali. Dan sementara kita lihat kali ini dari tim 3G Super Pitel tapping 24 connect headshot. What? GG pak, GG. Dan bahkan 3 tim yang tersisa ada tim nomor 8, tim nomor 16 juga yang masih live dengan 2 player mereka. Satu player harus dibiarkan bleeding out, bahkan Hegel enak banget angle, sangat enak banget yang terbuka ke arah tim nomor 8 kali ini. Tapi harus hati-hati juga karena dari 3G juga masih stay dan juga masih bisa banget untuk mendapatkan si ataupun angle-nya ke arah 2 tim yang berada di daerah logro mereka kali ini.
harus hati-hati, dan sementara kita bakal mencoba untuk memantau dari angle ataupun dari posisi yang berbeda antara kedua tim yang berbeda. 8 TP menggunakan satu buah M24-nya juga balasan, coba untuk dilancarkan kali ini ke arah tim tersebut dan baru mendapatkan satu player ke arah Hydra. Harus hati-hati, finishing point-nya langsung diamankan juga Ilmin nih bos, yang bakal coba untuk ngepron terlebih dahulu. Wow, GG headshot. Headshot lagi, hampir saja, sayang works. Hampir saya tertake down tadi. Sisi kiri, kali ini sisi kiri membuka tembakan dia dan membuka angle dia juga. Karena sebelah kiri dan para sebuah netnya harusnya bakal bisa connect. Karena tim nomor 16 yang persis berada di depan kali ini sudah dipulangkan ke arah lobby. Dilululantakan dua tim, dua player versus satu player kali ini ke arah tim nomor 8. Ya, harusnya dari segi jumlah ya udah pasti sih, dan sudah mulai terlihat di sana apakah bisa diamankan. Spreadot kembali kali ini, satu player berhasil tertake down, sangat-sangat bagus dari Liminho boss. Works melihat angle tersebut dan berhasil memulangkan ke arah lobby, dan winner chicken dinner. Selamat, congratulations untuk tim 3G kali ini yang berhasil mendapatkan WCD dengan 7 point kill dengan 7 point elimination ya. Sementara dari posisi kedua dari tim YB dengan 5-8 point kill, High juga dengan 3 point kill, SKD dengan 4-6 point kill, dan beberapa tim yang bermain di screen kita pada malam hari ini. Luar biasa, terima kasih teman-teman semuanya yang udah join. Terima kasih teman-teman semuanya yang udah ikut screen kita pada malam hari ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan, jika ada salah kata juga dari saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Kita bakal lanjut besok ya, insyaallah besok, semoga besok bisa. Semoga besok kita bisa ketemu lagi teman-teman semuanya, doakan saja ya. Makasih banget dan congratulations untuk teman-teman semuanya. Ini scrim hanya untuk kalian latihan juga pastinya ya. Ya, dan di tanggal 11 gue bakal live streaming kan satu turnamen nanti. Turnamen dari RBJ, teman-teman. Ini lanjut gak bang? Enggak. Udah yang terakhir, teman-teman. Besok mau kerja. Terima kasih semua yang sudah dukung, terima kasih juga yang sudah donasi, terima kasih yang sudah like dan subscribe. Semoga pahala terus bertambah ke kalian dan rezeki-rezeki pun juga bertambah ke kalian yang sudah dukung semua sepenuhnya kepada saya. Terima kasih sekali lagi, dan ya besok insya Allah kita bakal mulai di jam yang sama sih ya. Tadi gua mulai di jam 9 WIB, karena kemungkinan besok juga ada acara juga di pagi hari di jam-jam habis maghrib, jadi kayaknya kita lanjut besok ya. Jangan lupa like, jangan lupa ke Instagram saya juga, di follow Instagram saya teman-teman semua. Dan kalau kalian punya event, mungkin event-event PUBG Mobile, kalian bisa langsung hubungin saya di Instagram lewat DM dulu, silahkan, gak apa-apa di DM dulu. Kalau nanti udah clear, udah mau booking atau udah fix, oke, kita bisa lanjut di WhatsApp ya. WhatsApp gue juga ada kok di sharean screennya, itu ada grup, kemudian yang jadi adminnya itu saya, teman-teman. Jadi kalau kalian langsung mau chat juga via WA juga bisa. Kalian bisa tinggal cari WA saya di pempel screen. Bisa lihat di situ. Oke, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.